sore kami sudah masuk di kompleks Lebo Bispo. Patung St. Yohanes. Banyak yang ku lewati, banyak yang ku alami, kenanganmu tersimpan di hati. Walau ku harus sudah tiba di istana Kuskupan, walau ku harus berlari, kenanganmu terasa di hati. Ini situasi di dalam ruangan Bapak Uskup. Mau bagaimana dan mau tahu bagaimana kan Bapak Uskup, mari ikuti saya. Bapak Uskup, selamat siang. Selamat siang ya untuk semua ini. Bagus juga datang kunjung ya. Tidak lupa juga. Kami tahu kami ini anak yang lemah, harus harus kemana untuk mendapat kekuatan. Bapak Uskup, apa kabar? Kabar baik ya. Jadi kita mendengar kabar Bapak Uskup baik, berarti masa depan gereja kita kuat. Sejak kesini kesana, hidup tuh apa adanya. Jangan menyerah katanya, pastinya ada jalannya. Hidup itu bukan game, usaha tuh berdomen. Biarkan terus dong komen, jadikan sebuah momen. Ini teman-teman tingkat 5 baru harus di sermen. Kelihatan dengan muka pengharapan bisa jadi uskup juga. Minta maaf kami datang terlambat. Terima kasih untuk Star Coca-Cola, Sprite, kue. Saya mohon doa dari Bapak Uskup untuk makan per 25 ini. Mudah-mudahan makan per 25 sampai akhir malam. Bapak Uskup, kira-kira ini kelompok frater yang keberapa datang kunjung, Bapak Uskup? Ini kelompok frater yang pertama. Oh, kelompok frater yang pertama. Kelompok frater yang pertama yang datang kunjung ke Lebo Bispo. Di lain mungkin rasa takut mungkin. Yang dari Kuskupan Maumere sendiri, liburan juga belum ada yang datang. Oh ya, ini untuk adik-adik Kuskupan Maumere, mari datang. Bapakmu merindukan. Tapi rupanya yang mungkin ribut di rumah masing-masing ya sih. Bapak Uskup, ini ruangan apa Bapak Uskup? Ini sebenarnya yang bilang rumah keuskupan. Oh, ini sini Lebo Bispo. Oh, yang di sana tadi itu rumah kuria. Oh, rumah kuria ya, untuk sekretaris. Ini pekerja di sekretariat keuskupan atau? Oh ya. Ini kelihatan di belakang saja. Mantap. Kemudian ekonomi itu di sana. Lopa parone, amapuele berematan ora ame.
kacamatanya. Aduh, Lepo Bispo serasa Eden Romo.